Wih, ini dia nih. Wah, ada Datsun. Ini ada Polis nih. Wah, ada Fast and Furious yang jadul cuy. Nih, lensernya pasti hilang ya. Yo, halo semuanya. Balik lagi dengan gua Rido di channel Unbox. Kita lagi di Mall Ion di Setul. Nah, ini kita lihat nih di Toys Kingdom. Oke, kita lihat masuk ke dalam. Apakah di sini ada Hot Wheels? Kita lihat-lihat dulu. Kita lihat ke sini. Penampakan Hot Wheels. Wih. Wah, itu lebih. Wih, keren warna Pontiac. Wih, ini lot baru nih. Wih, ada Ford GT warna putih, mantap. Wih, ini bagus juga nih. Oh, ini ya ada polisnya ini ada polis nih. Oh, ada Fast and Furious yang jadul cuy. Nih, lensernya pasti hilang ya. Keren ya, cukup impor. Oh, pinter. Ambil, saya. Mana ambil. Ini. Masuk ini cuy. Wah, stoknya lumayan baru ya di sini ya. Jadi kita bisa lihat-lihat nih. Mantap cuy. Keren. Ada majoretnya. Jadi gue suka yang ini sih, keren. Pontiac GTO. Wih, keren. Sekarang beli yang mana? Ambil yang mana? Ini gue suka banget ini mobilnya, keren cuy warnanya. Yang mana? Ini sih. Ford GT cuy, wih mantap. Sikat deh. Hei, mantap. Ini ada Tomikanya. Sama. Kita bayar. Yuk. Ada di luar tasnya? Ada. Nah, oke, habis dari
Kids, eh, Toys Kingdom yang kita ada di Kids Republic. Mana ada Hot Wheels di sana, Pak. Kita lihat ya. Nah, ini dia cuy. Hot Wheels, Hot Wheels. Wah, Hot Wheels-nya masih koleksi yang lama cuy. Masih lot-lot 2020 ya, 2020 nih. Kita lihat cepat aja ya, lihat cepat, lihat cepat. Ah, ada cuy. Nah, kita lihat sebelah sini deh. Oh, ada Subaru merah. Oh, ini ada lagi cuy. Hot Wheels, Hot Wheels regular. Ini ada I Believe, kemudian ada, ini bukan Hot Wheels ID ya, Dodge Charger. Nah, ini kebetulan hari ini hari Sabtu. Tanggal berapa ya? Tanggal 3 April ya. Tadi tuh yang di Toys Kingdom lumayan lotnya agak lot baru cuy. Nah, ini lot pertama ya. Ini baru-baru buka, udah habis itunya. Nanti kita coba ke sini lagi nanti ya, kita lihat. Oh, ini ada Super Fast. Super Fast-nya keren-keren tuh. Buh, mantap. Oh, itu ada Matchbox, Matchbox. Kita lihat sini dulu, ada orang. Ada Maestro. Maestro, kemudian di sini ada apa lagi? Mainan-mainan. Oh, ini ada track Hot Wheels ya, buat mainan anak situ. Oh, ini ada mainan Majorette. Majorette, Majorette, super. Ini lot baru ya. Nah, ini dia. Oh, ini dia Hot Wheels-nya yang baru-baru. Oh, ada Hot Wheels ID. Eh, ada Seville. Wah, ini ada Buick Grand. Wah, ini dia nih. Ini bisa dibuka nih kalau nggak salah nih. Kapan sini? Keren, masih ada Hot Wheels, Hot Wheels jadul. Nah, ini kita lihat sini. Apakah ada sisa-sisaan jajahan? Gitu. Wah, ini Hot Wheels jadul nih. Safe Innova sih. Ya kan? Jadul nih, masih ada. Kita kayak mau lihat, kan agak susah. Nah, ini shortcutnya. Kita lihat dari samping aja. Nah, samping ini kelihatan nih. Nah, ini masih takutnya jatuh-jatuhan. Kalau gitu kita akhiri dulu ya hunting kali ini ada di atas ada ini sih Playmode Superbird. Nah, ini gue udah sempat punya nih Hot Wheels Premium, harganya 500 ribu masih ya.
sama Hot Wheels ID yang terbaru belum ada lagi. Oke lah kalau gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Wih, ini dia nih. Wah, ada Datsun. Mas. Datsun ada gitu. Oke lah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nah, guys, ini gue udah sampai rumah. Ini gue mau unboxing. Ini kebetulan ada anak gue, Dede. Si Dede, aduh bajunya kemana-mana nih. Dek, perutnya dek. Halo, nih perkenalkan nih, nah, anak gue namanya Renesha. Oke, ini kita unboxing nyantai aja ya di atas kasur nih. Nah, ini kemarin gue dapet Ford GT 40. Nah, ini di lot C ya, di lot C 2021. Lumayan nih, agak update di Toys Kingdom tuh. Baru buka di Ion Sentul. Kita langsung buka ya. Duh, dek, ini dek, mobil dek. Nah, ini dia cuy, mantap. Nah, ini dia nih, dengan tampu angka 4. Nah, ini angka 4 untuk liverinya ini ya, kayak warna merah gitu. Ini fokus. Fokus. Nah, itu dia tuh cuy, mantap. Lampunya juga ada detailnya nih. Mantap. Belakangnya kosong ya, detailnya. Oke, nah yang kedua ini gue sempet ngeliat kok kayak suka banget ini dengan Pontiac GTO. Ini lot C juga ya, lot C 2021. Nah ini dia, ini ban belakangnya gede gitu dan depannya kecil. Ini kayak untuk mobil drag gitu cuy. Nah ini ada belakangnya gitu tuh. Nah, ini dek, ya dia tidur. Nah, kita buka aja di sini. Maaf ya, ini gue unboxingnya dengan satu tangan karena satunya lagi gue megang kamera. Nah ini dia. Nah duduk, ya mau nangis nih aja nih. Nah ini dia cuy. Warna oranye keren banget kayak Spectaflame gitu ya. Udah gue ambil dengan detailnya mantep nih depannya, keren. Duh mantap. Tapi detail belakangnya kurang. Gak apa-apa lah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Mungkin gue bakalan hunting-hunting online atau offline lagi nanti di video berikutnya ya. Sampai jumpa dan bye-bye. Dadah. 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 Jangan lupa subscribe. Woo.